you over, you just can't breathe. Hi guys, welcome back again with me, user Fanny Fondianing, the best expert in the world. Okay, kali ini kita bakal bahas 7 kesalahan user Fanny pemula dan juga kesalahan fatal ketika kita join war. Okay, cuy, kita langsung aja ke kesalahan yang pertama. Check this out. Nah, yang pertama itu adalah kalian asal masuk war ketika hero CC musuh seperti Kufra, Franco, ataupun Saber gitu ya. Jadi saran gua, kalian maksimalin dulu open map kalian ya. Di map kecil kan kalian bisa lihat titik-titik mereka di mana lagi berada gitu ya. Terus ketika kalian mau join war, kalian geser tuh di sebelah kanan ya, pakai jempol kanan di mapnya. Nah, kalian perhatikan pergerakan musuh itu apakah sudah mengeluarkan skillnya ataupun juga belum gitu. Nah, kalau misalnya sudah keluar, baru kalian bisa masuk gitu ya, kalian boleh masuk ke war gitu, dan gesek-gesek pun kalian bakal aman gitu ya, soalnya skill CC dari mereka itu cooldown cuy gitu. Okay, next ke kesalahan nomor 2. Kalian masuk war itu tanpa buff. Nah, ini sangat-sangat beresiko ya, walaupun seperti user-user pro player seperti Dewi Woy dan juga Randy ataupun juga yang lainnya yang pro player Fanny itu bisa gitu ya. Nah, kalian pasti berpikirnya why not, gue juga bisa kan. Tapi ini sangat beresiko kalau misalnya kalian itu user Fanny pemula. Itu mending kalian cicil-cicil aja cuy sambil nunggu buff kalian ya. Soalnya sangat-sangat beresiko kalau misalnya kalian kehabisan energi dan ketika kalian join war gak ada energi, auto mau cut cuy, gue jamin. Okay, ke tips yang nomor 3 atau kesalahan fatal nomor 3 ya. Salah target nih cuy. Nah, jadi Fanny itu kan ketika ngegesek itu dia nandain musuh itu dengan sebutan Primark ya. Nah, jadi Primark ini adalah damage tambahan ketika kita nge-lock hero cuy. Jadi di atas kepala itu ada Primark, ada tanda gitu. Nah, ini bisa di stack 2 kali stack ya cuy ya. Jadi semakin tinggi stacknya, damage yang dihasilkan itu semakin gede cuy. Nanti deh gue bahas di video selanjutnya. Nah, untuk Primark ini, kalian itu tandain lah hero core musuh gitu ya, yang core-core mereka lah cuy. Kalian mesti tandain mereka, jangan kalian tandain hero yang tebal-tebal macam tank gitu ya cuy ya. Jangan ya cuy, gitu sih. Nah, terus juga pastikan itu kalian ngegeseknya itu kena ya cuy ya. Kalau misalnya nggak kena ya sia-sia dong Primark kalian. Ataupun kalian kena minion ya percuma gitu ya. Gitu. Okay, yang keempat nih cuy, kesalahan fatal. Kalian itu lupa ulti. Nah, lupa ulti. Kebanyakan freestyle gitu ya, terus lupa ulti. Padahal ulti ini maksimalkan pola terbang Fanny. Nah, kalau misalnya gak kena ya gesekannya, kalian gak kena gesekannya, terus kalian ulti, nah itu ada jangkauan ultinya cuy. Ada jangkauan ultinya, kalian langsung aja ulti, otomatis dia langsung ke musuh kalian nih. Contohnya hero yang kalian primark tadi, yang kalian tandain tadi ya. Nah, kalian ngegesek sekali kena, terus gesekan kedua lepas, langsung aja ulti cuy. Jadi pas dia langsung ke ulti, langsung aja gesek lagi gitu cuy. Jangan sampai kalian kasihkan ngegesek terus lupa ulti ya. Membiarkan hero core musuh itu farming ya. Jadi macam assassin, link mungkin, atau dan lain-lain lah hero yang hero core musuh itu kalian biarin farming ya cuy. Jadi kalau misalnya kalian biarin farming, dia bakal jadi duluan cuy. Nah, sebisa mungkin lock aja terus mereka cuy, hero MM, hero core, masuk assassin gitu ya, lock aja terus. Soalnya berbahaya banget kalau misalnya nyampe di late game dan kalian bakal ketinggalan level, waduh susah cuy, berat bro. Nah, yang keenam adalah dive tower ketika hero CC musuh itu belum ngeluarin skill. Nah, ini adalah balik lagi ke poin pertama tadi ya. Jadi intinya kalian di sini main sabar aja cuy. Kalian mesti open map terus, perhatikan timing kalian terus, ataupun juga kalau misalnya ada hero CC macam Saber macam yang lainnya gitu ya, counter kalian itu coba aja deh dipancing dulu 3 kabel gitu ya. 1-2 pancing balik. Ya ganggu-ganggu aja lah dulu cuy.
Jadi pas dia udah ngeluarin skillnya kepancing kalian, ya udah, kalian kalian bebas lah ngedive tower sampai energi kalian habis gitu ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah ngelawan hero lawan tinggi level nih. Contohnya, lo ini di level 9 dan Do itu di level 13. Ya, ya bakal susah cuy. Ini sangat sering terjadi di user-user Fanny yang pastinya pada ngerasain ya ketinggalan level. Jadi ya caranya lo mesti main sabar. Mesti nyicil-nyicil lawan aja gitu loh. Masuk, keluar gitu cuy. Intinya dicicil-cicil aja sambil-sambil farming ya cuy ya. Yep, itu dia. Nah cuy, itu dia 7 kesalahan user Fanny fatal dan juga sedikit penjelasan yang bisa gue share ke teman-teman semuanya ya. Oke, kalau misalnya konten gue bermanfaat, don't forget for like, comment, dan subscribe ya. Gue minta dukungan kalian, support kalian agar channel ini berkembang ya cuy ya. Oke cuy, see you next video. Gue pamit. Ciao. Salam user Fanny, salam gesek. Bye-bye.